sini dekat kameramen. 2, 3. Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di BPD. Mantap. Oke, pagi ini Amar mau ngambil ini teman ya, ngambil paket lagi. Amar kedatangan monster besar lagi teman-teman ya. Tapi ini dikirimnya dari Sumatera Barat. Dari Padang, teman-teman, dikirim dari Padang ke Pekanbaru. Tadi malam dikirim, pagi ini sudah nyampe. Jadi hari ini Amar mau coba ambil dulu paketnya ya di tempat ini ya, tempat kargo. Jadi pokoknya tonton aja nanti bakal kita unboxing teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi ini paketnya udah Amar ambil. Jadi sekarang waktunya kita unboxing. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai ya. Jadi kita unboxingnya di rumah teman Amar karena biar lebih cepat. Soalnya perjalanan kan dari tempat penjemputan loket sampai ke rumah Amar agak panas. Jadi karena Amar kan pakai kabin tuh, karena masuk ke dalam mobil enggak muat. Jadi ya udah pakai ini. Taruh di belakang. Jadi kita harus cepat-cepat buka, teman-teman. Ayo, let's go, kita buka aja. Ya. Ini dia, guys, ya. Tulisannya apa nih? Kepada Amar PD. Wih, ada tulisan dibikin YouTube. Mantap. Sorry tadi teman-teman HP-nya udah Amar ilangin, teman-teman ya. Takut nanti kalian WhatsApp lama-lama. Ini dari 100. Ya. Dari teman Amar dari Padang. Dari Om Danu ya. Kalian subscribe channelnya Om Danu nih guys ya. Danu The King. Danu The King. Kalian subscribe tuh guys. Dari Padang nih ngambilnya teman-teman nih. Jadi sekarang kita mau coba buka. Kebetulan di lakban semua nih, gimana di packingnya nih. Ini berangkatnya kemarin teman-teman, kemarin malam berangkatnya, pagi ini baru nyampe. Jadi kita mau coba unboxing. Takutnya mati dia di dalam. Ini sesuatu yang besar, teman-teman. Sesuatu yang besar. Nah, kita siletnya. Oh, agak di ini ya, soalnya benda tajam ini guys. Siletnya guys. Jadi ini. Buka dulu lah, buka dulu. Koyak-koyakin dulu nanti baru buka. Oke, ini terpaksa Amar koyak-koyakin dulu teman-teman karena kalau pakai siletnya pelanggaran. Ya, ntar kita buka dulu ya. Terpaksa kameramen harus ngambil dari jauh. Harus ngambil dari jauh. Dari gak ketara intinya. Oke. Oke. Okay. Dah. Nah, baru kita buka ya guys ya. Sorry guys ya, dari jauh guys ya. Soal ini silet, bahaya. Barang sudah ini ya, sudah di packingnya seperti ini karena adanya box, pakai box karena memang muat di box teman-teman ya. Terus tutupnya tuh semuanya di lakban sampai ke bawah di lakban, itu juga tutup di lakban tadi ya, ini karena udah terbuka. Jadi biar safety karena takutnya nyundul boxnya itu bisa kebuka. Nah, jadi kalau misalkan mau ngirim-ngirim ular harus kayak gini teman-teman ya. Di lakban semua tutupnya yang kuat biar dia nggak bisa lepas. Ya, teman-teman ya, yuk sini. Amar liatin ya. 1, sini deket kameramen. 2, 3. Wuhuu, kotor guys. Dikasih alas serbu kayu biar kalau misalnya dia kencing meresap ke sini teman-teman ya. Tuh udah kelihatan congornya tuh. Oh, gerak-gerak deh guys. Wush,
Oke, kita keluarkan ya. Gimana dia nih packing ini? Oh, ya 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 ya, sini. Oke, gini guys. Wes. Ngamuk-ngamuk. Ya. Kayaknya takut di dalam sini dia, teman-teman. Ya. Oke. Stresnya, Mas. Takut ya. Bentar nih kita buka dulu. Takutnya menggigit lagi. Tonton ya, kita buka dulu. Kita buka. Aduh. Mana dia ngikatnya nih? Dia enggak nyaman nih berarti di dalam sini. Jadi harus cepat dibuka. Katanya agak kagetan, teman-teman ya. Ayo, udah enggak sabar mau keluar dia, Des. Nah, ini kepalanya, guys, ini kepalanya. Entar. Ini kepalanya. Ayo. Iya, tunggu. Sekali lagi. Oke, guys. Welcome to Pekanbaru. Iya. Tonton ya. Nih. Biawak. Biawak air, tonton. Biawak air. Cuma ini gede ukurannya. Ya enggak terlalu gede-gede banget, tapi ya lumayan cukup ya gede lah. Dibanding punya masih Zeus ya. Si Zeus gede banget tuh. Oh, ini masih di bawahnya Zeus, teman-teman ya. Nih, ini peliharaan amar yang baru. Up, dia masih agak kagetan ya. Enggak apa-apa ya. Dia ganti kulit. Kulit biawak. Yuk, keluar ya pelan-pelan ya. Welcome. Lucu banget, guys. Nih, ini peliharaan amar yang baru nih yang gede nih. Keluar dari karung nih, guys. Keluar dari karung. Yuk, keluar ya. Ih. Ini walaupun sebenarnya biawak air, tapi pada dasarnya memang biawak itu kalau dipelihara dari kecil bisa sampai sebesar ini tuh punya sesuatu yang beda dilihat sama orang lain. Kalau misalnya orang bawa kucing, anjing, terus apalah sebagainya peliharaan ya. Tapi kalau misalnya pelihara biawak dari kecil itu sesuatu yang luar biasa banget ketika menjadi besar biawaknya. Tapi memang Amar belinya memang beli gede karena Amar memang nggak mau ribet ya. Pokoknya sih ada yang gede, ya udah Amar beli ya. Walaupun cuma biawak air lah, tapi ya mahal juga ini, guys. Enggak murah. Karena dilihat dari perawatan, dia makannya juga lumayan kan. Ya, ayo keluar ya. Ayo keluar. Ya, keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Dia malah woi, slow dia. Nyantai banget kamu, bos. Tenang, bos ya. Sekarang kamu sudah di Amar PD Channel ya. Mantap kali, guys. Ini biawaknya dari Pulau Jawa, teman ya. Varano Salvator dari Pulau Jawa. Nih. Soalnya yang dari Sumatera belum ada yang gede-gede, jadi Amar belum dapat. Dapatnya rata-rata dari Jawa. Biawak Jawa ya, bukan biawak Sumatera. Soalnya biawak Sumatera sama Jawa itu beda. Dia agak kagetan ya. Enggak apa-apa nih. Sini lidahnya keluar. Keluar lagi. Ini lidahnya keluar lagi. Oke, masuk. Nah, oke, nanti kamu makan ya. Yuk keluar dulu. Biar tahu gedenya, yuk keluar. Ya. Ini teman-teman ya. Guys. Gino dia banget. Ya. Ini panjangnya berapa? Semeter lebih lah. Ujung ekornya putus dikit, teman-teman ya. Walaupun biawak air, biawak biasa, tapi ini harganya mahal, guys, ya. Karena emang biawak air tuh banyak jumlahnya, tapi kan yang jinak kan enggak sebanyak yang di ini ya, yang di alam liar ya. Yang jinak tuh ada beberapa yang punya gitu tuh. Tapi ini lumayan juga nih, guys. Ini tengok perutnya aja. Perutnya gemuk banget. Sini. Badannya gino-gino. Gino-gino badannya gino-gino. Mau kemana? Sini dulu, bos. Sini dulu, bos. Iya. Lumayan lah buat jalan-jalan ke dalam masuk mall, teman-teman ya.
aku bawa ke mall lumayan ini. Kino, kino, iya. Gak mau dikino, gak mau dikendong ya. Kino, kayak bantal guling nih. Wuhuhu, keren guys. Gelaran baru Amar PD, aduh. Berat. Aduh, nih. Oh, dia mau berjemur yuk, berjemur yuk. Dia kan suka berjemur tuh ya. Yuk, berjemur sini. Sini. Dah. Lah malah pergi. Berjemur dulu lah. Minimal berjemur dulu lah. Oh. Sini. Sini yuk, sini. Sini. Ayo, pinter kamu. Ini kagak kena kegemukan, teman-teman ya. Kegemukan jadi nanti bakal sama Raga diet kan lagi. Ajak nge-gym nih. Ajak nge-gym biar dia ini perutnya nih enggak gino-gino, perutnya tuh gino-gino banget. Biar six pack dia. Ah, bro. Ayo sini dulu. Ayo sini. Sini. Jemur. Ah. Biawak itu suka berjemur ya, sinar matahari pagi itu, teman-teman ya. Lumayan nih beratnya nih. Panjangnya 1,5 meter lebih. Iya. Masih malu. Kenapa takut sama orang dia? Hei, sana bos. Kagetan ya sama orangnya. Oke teman-teman ya. Oke, sekian Amar bersama si biawak ini. Namanya belum kita kasih, nanti kita kasih di episode berikutnya. Sekalian potong tumpeng teman-teman ya. Syukuran. Oke teman-teman ya. Ini biawak baru Amar. Oke, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sampai di mari. Mana ada ular, jangan lari. Wuh.